launching all new, sorry, launching Suzuki New Carry kami. Nah, itu dia. Jadi kita rencana undangan launching kita mulai jam 7. Oleh sebab itu kita juga akan segera memulai ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan para pembicara kami agar rekan-rekan pers tahu. Biasanya kan saya, Pak Freddy, Pak Theo, sekarang ada dua ibu cantik yang ada di depan Bapak Ibu. Saya akan perkenalkan, di samping Pak Freddy itu ada Ibu Sukma Dewi, Head of SGO and Fleet Sales 4W. Jadi beliau ini yang memegang kendali dalam hal fleet. Jadi biasa fleet-fleet yang ada di Indonesia. Nah, yang kemudian di sebelahnya ada Ibu Grace Hana selaku Brand Development, yang mana divisinya Ibu Grace Hana ini yang mendesain dan ibarat katanya yang memperkenalkan terlebih dulu kepada kita produk yang akan dijual. Jadi narasumber kita pada hari ini juga tentunya tuan rumah Suzuki Kupang NTT, ada Pak Fred. Untuk mempersingkat waktu, saya juga ingin Bapak Ibu pastinya sudah excited sekali ingin tahu tentang produk ini. Saya akan memberikan kesempatan kepada para narasumber untuk langsung bisa menyampaikan poin-poin penting dari produk terbaru kami. Oleh sebab itu, waktu dan kesempatan saya berikan. Silakan Pak, boleh dari tuan rumah dulu, sambutan dulu. Baik, selamat malam semuanya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih sama Ibu Sukma Dewi dan Ibu Grace yang sudah berkenan hadir di acara launching, press con sekaligus launching daripada New Carry di Kupang. Sekali lagi saya juga terima kasih buat Bapak Ibu sekalian dari rekan pers yang Bapak Ibu sekalian sangat-sangat setia untuk mendampingi kita untuk setiap kali ada peluncuran produk baru. Pada kesempatan ini sebentar ya Bapak Ibu sekalian, kita akan meluncurkan satu produk yang mana produk tersebut sebetulnya sudah dikenal sebagai varian daripada Suzuki di kendaraan Niaga. Beberapa saat yang lalu atau mungkin kita flashback ke belakang bahwa yang kita launching sekarang ini adalah kendaraan pickup. Perlu Bapak ketahui dan mungkin Bapak sekalian juga sudah tahu bahwa kita memiliki dua jenis kendaraan, satu New Carry dan satu Mega Carry, dan dari pihak Suzuki sendiri ya meluncurkan produk ini adalah kendaraan Niaga ringan yang berbasis ramah lingkungan. Jadi kendaraan ini sudah beda dengan kendaraan sebelumnya, sudah lolos uji Euro 4. Perlu Bapak ketahui bahwa kendaraan ini diusung dengan mesin K15B komersial. Ya, jadi mobilnya sudah pasti lebih irit, ya, lebih irit, lebih bertenaga. Nah, tetap kita juga mengusung dengan satu tagline ilmu, irit bahan bakarnya, lama penggunaannya, ya, muatannya juga banyak dan untung nanti setelah memiliki kendaraan ini, untungnya di ujung. Seperti kendaraan-kendaraan sebelumnya untuk mobil Niaga kita, New Carry ini sangat diperhatikan dengan keinginan daripada customer kita. Yang satu, mobil yang ramah lingkungan. Yang kedua, mobil yang tangguh. Ketiga, dengan dimensi yang sangat besar. Inilah mobil yang kita akan lihat sebentar. Bapak Ibu sekalian, mobil ini nanti akan diluncurkan dengan ada varian yang standar atau mungkin yang varian yang di bawah itu yang New Carry yang flat deck dan New Carry yang wide deck yang baknya bisa buka 3 pintu. Dan satu varian lebih tinggi adalah New Carry yang flat deck pakai AC. AC dan power steering dengan tape yang asli, tape standar daripada Suzuki. Jadi jangan khawatir untuk mobil yang ini nanti tape-nya bukan tape tambahan ya, tapi memang tape-nya standar daripada Suzuki. Nanti yang akan diluncurkan adalah New Carry flat deck AC power steering dan New Carry wide deck AC power steering. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa pickup untuk di NTT ya pada saat ini
kita targetkan adalah 79%, tapi pada kenyataannya dari Januari sampai April kita sudah menjual sampai 85%. Jadi target kita 1.700 di tahun 2019 itu sudah masuk di dalam tracknya gitu. Terus mungkin untuk kendaraan ini nanti akan ditampilkan beberapa produk-produk dari Pak Pierre ya. Saya sebagai tuan rumah mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir ya. Mudah-mudahan hubungan kerjasama kita selama ini tetap terjalin dengan baik dan terus kami minta dukungan dan support dari Bapak Ibu sekalian untuk membuat Suzuki lebih besar di NTT. Sekilas dari saya, terima kasih. Selamat sore.